Kali ini di Mas Bek dan Inces Nabati lagi kulineran di Jalan Wijaya Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, guys. Buat kalian para pecinta ayam goreng, ini dia salah satu restoran ayam goreng legendaris yang wajib kalian coba. Dia tuh terkenal banget dengan keendulannya dan sederhana banget loh guys. Gak heran deh kalau sampai jadi favoritnya warga Jakarta. Pernah nyobain kan ayam goreng yang satu ini? Penasaran ayam goreng apa? Yuk langsung aja guys, kita lihat kan. Nah, sekarang kita mau masak ayam gorengnya. Aku kasih tahu dulu gimana cara bikinnya. Pertama-tama, masukkan ayam ke dalam minyak untuk proses penggorengan. Gak cuma ayam, di sini juga ada usus goreng, ati ampela goreng, dan petai goreng. Biarkan semuanya berendam dalam minyak sampai matang. Wow, dari pas digoreng aja udah bikin ngiler nih guys. Apalagi pas udah matang nanti, aromanya benar-benar juara banget nih guys. Kalau udah matang kita langsung angkat dan tiriskan. Nah, setelah itu kita juga akan cobain sup ceker. Kalau ini benar-benar harus ngebul karena cekernya itu menantang banget. Jadi benar-benar bikin kita nggak sabar untuk cobain. Assalamualaikum, kumaha darara mangsa Dayana. Wow, nampaknya aku udah mencium aroma-aroma ayam yang digoreng sama usus, sama ati ampela, sama petai, sama sambal, sama ceker, guys. Guys, kita lagi ada di ayam goreng Berkah. Benar ya. Banget, guys. Ini berkah banget. Jadi ini adalah salah satu restoran andalan aku kalau misalnya lagi bingung makan apa, Ces. Karena bener. Ayam gorengnya tuh khas banget, manis, legit, dan enak banget ya. Iya. Lembut banget kan, wangi banget, ini ayamnya parah. Bener-bener wangi banget. Dan itu kayak favorit semua kayak orang ya. Alasan ya. Bener. Tuh lihat Mas Dimas. Guys, uy. Oke, sambelnya juga enak banget. Guys, nih guys, sambelnya kita tumplak-plakin dulu ke piring. Nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya yang lembut banget dan bumbunya bener-bener meresap banget sampai ke pori-pori daging ayamnya, guys. Aduh, guys, enak banget daging ayamnya bener-bener lembut. Definisi endo surendo tak endo muna tuh ini guys. Itu ayamnya digoreng gak terlalu kering, basah gitu aku suka banget. Cuman bumbunya itu menyerap banget loh guys. Cuy gitu gue daging guys. Aku mau langsung pakein sambal terasi kesukaan aku karena ini fresh banget. Bismillahirrahmanirrahim. My love, eating ya. Bener-bener best banget guys. Duh kebayang gak sih guys? Ya ampun, enak banget guys. Sambal terasinya juga mantep dan gak terlalu pedes. Pas banget. Nasinya, dia pakai nasi uduk. Tapi di sini juga ada nasi yang biasa. Makan pete, pakai sambal, ayam goreng, nasi uduk. Gusti! Ngunah guys ya. Tidak akan ada yang ngalahin guys. Biji-biji keindahan nih. Nih, kenikmatan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai petenya ya, dahsyat banget. Mantep nih makanan di sini, enak semua. Petenya sweetie guys, manis. Diduetin sama pete, uy, ngeunah banget guys. Enggak, cukup satu, guys. Nih, definisi ayam berkah yang endul banget. Tuh isinya Mas Dimas. Gokil. Ya. Gokil. Kita uak-uak pakai petenya, nih.